ini Marco. What's up? Cita. Makasih ya Marco udah diajakin. Bani, mesti gak usah pakai latihan lu Bani. Cita aja. Ini adalah quotes-quotes bahasa Manado. Nih. Sito timou tumoto. Ini gue lupa artinya apaan, cuman kalau enggak salah apa ya? Enggak tahu dah, gue enggak mau sotoy. Tapi ini kalau enggak salah ada tulisan ini ada di bandaranya Manado di Samratulangi. Ini ada tulisan kayak gini juga nih. Asoy. Yuk kita pakai yuk. Yuk kita pakai yuk. Seperti biasa, pakai trik pakai baju ala Ibrani Pandya. Set 1 2. Yoi. Wah, kaosnya pas banget. Mantap. Sito Timou Tumoto. Terima kasih Brand of Manado. Jadi Brand of Manado ini yang punya adalah teman gua, dia vokalis juga dan orang Manado juga, namanya Cherry Lita Lengkong. Wih, namanya Manado banget kan tuh. Lengkong, marganya Lengkong. Nah, ini dia bikin ini kaos-kaos kayak gini, kaos-kaos quotes tapi bahasa Manado. Nice. Oke. Okay. Thank you sekali lagi. Brand of Manado. Sukses selalu. Sukses selalu for ngana eh. Maci Cherry. Alamak. Oke lah kalau gitu, sekarang gua mau ngulik dulu. Mari kita ngulik. Terima kasih Brand of Manado. Yo, what's up? Selamat pagi. Pagi ini gua akan latihan bersama Raisa. Tapi kayaknya gak sama Raisanya sih, cuman sama bandnya doang, oke? Okay? So, kita intip latihannya yuk. Cilip aja. Dah. Yo, what's up? Kelarlah latihannya. Akhirnya latihannya cuman jam 10 sampai jam 12. Dan udah pada kelar. Ada Moon Ventures. Ada lagi COD ngapain? Tadi habis COD. Wih. Ada Indra dan anaknya Dava. Halo. Beli lagi? Enggak beli, baru lagi. Gua pakai Xiaomi. Nah, ini Mbak Dika dan ini Jennifer buat backing vokal. Di situ ada Marco, Ivan, Jesse. Enggak sih, masih ada lagi banyak. Tadi latihannya cuma bentar doang. Dan emang jam 10 sampai jam 12. Lagunya juga cuma dikit karena weddingan. Kok cepet banget latihannya? Nggak tahu. Bani. Weddingnya ada, ini kan ada yang Bani nggak tahu kan lagunya ntar. Cigitu kan? Aja, jangan dong. Lu mau nyeburin gua. Pasti akan ada. Ini Marco. What's up? Cita. Makasih ya Marco udah diajakin. Bani, mesti enggak usah pakai latihan lu Bani. Cita aja. Jangan ampun enggak usah latihan. Ya udah dong. Pale lu jangan. Ampun banyak banget itu. Yang gini serius malah. Iya. Yang ampun gue minta materinya ya Marco segera. Nah, 2 hari sebelumnya ya. Gila sih. Kirim part lagi, gue gak bisa baca loh. Ini vlog berapa Ban? Berapa ya? Gak tahu nih, ini kayaknya 100 berapa gitu. Bye Bani. Sampai ketemu lagi Marco. Thank you ya. Dah. Cikgu aja. Dah Jesse. Sampai cikgu aja Jesse. Balik ya Mbak Dika. Dah. Jennifer, pacarnya Jesse, pacarnya Jesse. Awet ya. Pacarnya Jesse. Ini vlog loh. Ini selamanya ya. Vlog ini selamanya. Pan balik ya. Ventures, terima kasih. Yang ampun pokoknya ntar songlistnya ya. 2 hari sebelum manggung. Gampang lah. Tah, lu jangan gitu dong Ventures. Jangan bikin biji aku ini dong. Panik nih nanti aku.
Ya, dah semuanya. Dah. Ya, kelarlah latihannya. Aduh, tadi untungnya lagunya cuma dikit. Jadi gua masih agak aman. Akhirnya kelar juga nih semuanya. Gua dari kemarin stres karena jarak manggung Afgan sama Raisa berdekatan. Dan latihannya juga berdekatan banget. Jadi gua mesti ngafalin lagunya Afgan ada kurang lebih 21. 21 itu di dalamnya udah ada medley dan lain-lain. Terus lagunya Raisa 8. Jadi ya kurang lebih 30 lagu lah gua harus hafalin dalam seminggu, gua harus kulik dalam seminggu. Which is bikin pala puyeng. Ya udahlah, yuk mari kita balik. Ketemu Budo abis itu apa namanya? Malamnya reguleran di Pondok Indah, oke. Okay? See ya, sampai ketemu. Yutsap setelah buru-buru. Tadi hujan jadi gua enggak bisa ngerekam footage di jalanan. Dan gua udah di Hachi. Gua reguleran bersama Danski. Udah lama banget kagak main sama Danski. Kita aja kagak. Nih alasan gua menggondrongkan rambut karena dia juga gitu. Jadi gua udah mau potong, ya, janganlah gondrongin. Jadi akhirnya ya hampir sama, cuman duluan dia, jadi dia udah agak gondrongan. Gila. Johnny Depp kembali lagi, Aldan Depp. Dan ada Aldi di sana. Bisa. Hah? Di high five. Ya, udah kagak pernah diajak lagi gua. Sumendra. Sumendra juga dikit lagi di Depak kayaknya sih gua. Banyakan izin. Kacau, kacau. Dan ada Vinsky. What's up, Vinsky Mayer? Si Kevin mana? Mana Kevin? Tadi sih gua ketemu di situ, cuman abis itu enggak tahu kemana. Oke. Yolah kita manggung, dikit lagi manggung. Bakal seru di sini karena ada mic di sana. Ada mic, semua dapat mic. Sedap, which is good. Yuk, mari kita setting dulu. Menahan rasa ingin jumpa. Thank you.
lagi. Halo. Sukses ya. Sukses lagi. Nah, salam buat Jo. Oke, kita ketemu. Gue udah gondrong. Yoi. Nah, Danski, hati-hati. Salam buat Jo. Dah. Ya, kelar lah. Tadi si Aldi udah balik. For your info, Aldi sama Aldan tuh kakak adik. Jadi kalau lo tahu, buat yang pengen tahu, Aldi sama Aldan itu kakak adik, tapi kagak mirip. Lah, anyway, abis ini kalau emang jadi, gue mau latihan koreo buat hari Jumat manggung sama Afgan. Oh my god, tapi kalau gitu, mari kita ke abis studio dulu buat latihan koreo. See ya. Dah, Vinsky, sampai ketemu lagi. Bye. Dah. Segitu aja. Segitu aja. Dah. 5, 6, 7, 8 aku tak peduli. Kau bohong, kau bohong. Terus pas bait ya. 5, 6, 7, 8 tada. Oh iya. 5, 6, 7, 8 tada ta 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 da 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 da. Oh ya, da da da. Nah, sip. Terus ya kalau gini-gini tadi ikut-ikut aja ya. Dari depan itu sudah bisa nyontek kalau. Sip. Jadi aduh. Yo, what's up? Akhirnya kelar juga pertemuan koreo yang sebentar ini. Ini gue bela-belain abis pulang manggung. Langsung ke sini buat latihan sekarang jam 1 tuh. Jam 1 subuh. Thank you Mas Dudi. Sama-sama. Udah mau merepotkan. Udah mau direpotin maksudnya. Terima kasih banyak ya. Sukses asik selalu Mas Dudi. Ya. Siap. Dah, sukses ya. Sip. Doakan gue berhasil juga. Dah Mas Dudi, mari. Spesialnya Bukris besar komplit. Ya. Am I right? Hari ini kita pesen apa? Aku biar kita ngejar pasang lah ya, maksudnya sama ulet-ulet tadi. Oke. Okay.